Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini, Catur unggas akan membahas tentang eh, anak entok dan juga eh, untuk indukan, karena saat ini indukan saya sudah bertelur lagi. Jadi, saya akan perjelaskan untuk topik kali ini ada dua hal, topik apa saja yang kita bahas kali ini. Jadi yang akan saya bahas yaitu seputar indukan dan juga anak entok atau DOE ya teman-teman. Jadi ada dua hal. Yang pertama yaitu berapa lama entok mengeram. Jadi mengeram telurnya itu berapa lama. Kemarin juga ada yang berkomentar atau bertanya di kolom komentar video saya sebelumnya. Dan yang kedua yaitu jarak menetasnya telur maksudnya telur yang dielrami itu uh, sampai indukan itu bertelur lagi itu kira-kira jaraknya uh, berapa hari. Nah, di sini saya akan memperjelaskan untuk teman-teman semua agar lebih jelas untuk teman-teman para pemula ya khususnya. Dan dapat kita lihat di depan saya ini adalah DOE yang kemarin sudah saya share dan jumlahnya ada 18 ekor ya semua. Dan ini terlihat ada yang kecil dan ada yang besar. Jadi yang besar ini berumur 2 minggu ada 10 ekor dan yang kecil ini eh, berumur 1 minggu sekitar 8 ekor. Jadi totalnya ada 18 ekor. Nah di video kali ini secara detail akan saya bahas adalah indukannya ternyata tadi sudah saya cek ke kandang tuh sudah bertelur bertelur lagi jadi bertelur lagi dua ya tadi saya sudah cek jadi kita lihat langsung aja ke kandang sembari kita jelaskan untuk topik kali ini ada dua hal yang akan saya bahas Oke, okay, teman-teman. Ikuti terus di Catur Unggas Channel. Nah, Oke, okay, teman-teman, kita sudah nyampe ke kandang indukan. Ini dia, indukan saya ada empat ekor. Jadi, kemarin uh, untuk anakannya itu cuma 18 karena ada yang mengalami kematian dan ada yang gagal menetas mungkin karena untuk indukannya itu eh, pejantannya itu baru saya gimana ya untuk pejantannya itu kemarin kan unboxing beli jadi mungkin kemungkinan ada telur yang tidak bisa terbuahi nah di sini kita lihat untuk telurnya nah ini dia ini untuk telurnya perdana dan saya pun eh, kaget, ya. Ternyata sudah bertelur lagi, padahal untuk anakannya itu baru berumur yang satu dua minggu dan yang satunya satu minggu, satu minggu kurang, ya. Oke, okay, teman-teman, eh, langsung saja ke topik pembahasan, ya. Jadi, ada dua hal yang akan saya sampaikan sehubungan dengan indukan ya seputar indukan jadi eh, yang pertama itu eh, berapa lama entok mengeram jadi ini pertanyaan yang sering di komen oleh teman-teman subscriber yang bertanya di kolom komentar video saya sebelumnya jadi untuk lama pengeraman entok itu sekitar 35 sampai 37 hari. Minimal 35 hari itu sudah menetas dan maksimal tuh ada 37 hari. Nah, itu pengeramannya itu menetasnya sekitar eh, segitu ya, teman-teman. Pertanyaan yang kedua atau topik yang kedua yaitu jarak menetas bertelur lagi itu artinya ketika telur yang sudah diirami itu menetas itu berapa lama lagi jarak ketika indukan itu menghasilkan telur kembali. Nah tadi e, DOE saya sudah berumur satu minggu dan dua minggu ya. Jadi e, setelah itu saya memperlihatkan indukan saya sudah bertelur kembali jadi jaraknya itu sekitar e, satu minggu sampai dua minggu. Nah itu yang normal. Jadi teman-teman yang belum tahu bisa e, simak ya e, semoga bermanfaat ya informasi dari catur unggas. Dan cukup cepat untuk penghasilan telur antara jarak menetas dan bertelur kembali ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan untuk keuntungan penghasil DOE atau di sektor pembibitan. Jadi kita jual DOE itu bisa kita analisa lama pengeram, lama pengeraman dan... Menghasilkan telur kembali itu kira-kira e, berapa hari? Dan menurut saya memang cukup cepat karena e, dari pantauan yang kita lihat ya, itu sudah menghasilkan telur kembali. Padahal di saya yang saya e, beri videonya di awal tadi. Baru berumur satu minggu dan dua minggu, dan saya pun kaget, ternyata sudah ada telurnya dua butir. Nah, dan ini bisa menjadi patokan untuk teman-teman semua, para pemula bisa memberikan ilmu atau pengalaman yang bermanfaat untuk para pemula, terutama. Nah, cukup sekian ya, mungkin sampai di sini. Apabila ada yang menambahkan silahkan beri masukan di kolom komentar jadi kita lihat lagi untuk DOE yang saya maksud tadi anakan dari indukan ini keempat indukan dan menghasilkan 18 ekor anakan atau DOE dan rencana akan saya besarkan sendiri dan saya buat indukan nantinya, jadi kita harus merencanakan untuk e, calon indukan yang berkualitas, e, yaitu memelihara DOE sedari kecil. Nah, itu yang saya terapkan. Oke, langsung saja kita lihat untuk DOE di catur unggas, dan semoga informasi dari catur unggas bermanfaat. Let's go ikuti terus di caturunggas channel. Jadi itu tadi ya teman-teman sudah kita lihat untuk telurnya ada dua butir di kandang indukan dan sudah saya perjelaskan untuk jawaban dari teman-teman kemarin yang sudah bertanya di kolom komentar dan terima kasih untuk uh, segala dukungannya. Nah cukup sekian dari catur unggas channel Semoga informasi dari catur unggas channel bermanfaat Jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini Serta tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari catur unggas channel Salam sukses dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha ternak Sampai jumpa di video selanjutnya See you next time